Bibik dengan saya lagi baru kali ini cerdik yang paling fantastis, bombastis dan paling star mana. Sekarang kita lanjutin lagi PUBG Mobile. Sekarang gua alhamdulillah ya. Sekarang kebagian di jalur bootcamp. Oke, sekarang gua lagi menuju ke bootcamp. Aduh, ngelag-lag ini ya. Gua biasa pakai bajunya serasi aja, ungu ya. Oke, gua mainnya duo aja sama si PSK ya. PSK 80. Kita harus ambil senjatanya. Gua sengaja main Sunhawk lagi karena gua lebih suka Sunhawk ya. Oke, ambil OBG. Gua lebih suka di Sunhawk daripada di map-map yang lainnya. Insya Allah gua mau main di map Candy. Saat itu udah coba, tapi kalah mulu. Aduh, parah itu. Parah, mati lu. Dulu, mamam. Kill 1. Ini masih itu ya, masih ada bot-bot itu bot ya. Kalau orang bukan itu. Oke, ada M4 buat gua. Oke lah, ini berada. Tunggu, tutup. Lu yang tutup ya. Lah. Oh, itu dia. Oke, gua lihat. Oh, tutup. Segi tembakin, guys. Oke, kena lu. Sini. Mamam. Senjata OBG emang the best, man. Susah, guys. Oke. Kalau matinya itu aneh ya, jadi kotak ya. Kita nggak pakai apa tuh namanya? M4 ya. Gua keseringan pakai M4. Jadi nggak biasa. Gua harus pakai OBG buat bikin konten ini ya, OBG. Ini shotgun kocok lagi. Oke. Ini popor biar buat uji ya, uji smilikiti. Calo gue cekan lagi di sini ya. Ya pastinya usahain buat kalian juga yang nonton di rumah-rumah. Oke, kita ke atas dulu. Kagak ada musuh-musuh ya. Biasanya kan bootcamp itu paling rame ya. Sama tradisional. Situ ramenya. AKM, gue pakai senjata AKM. AKM juga the best lah. Sakit itu, lumayan sakit. Tapi sih sakit M4 ya. Aduh, M4 tuh gue kan udah bikin ya. Waktu video pertama gue PUBG itu udah. Balik lagi. Oke, udah ada ransel lepas level 3. Kita naik. Nah, ini temen gue. Di atas dulu. Woi, lu mau enggak? Ini helm lagi, tas level 3 nih. Bisa lagi naiknya, guys. Sini bisa. Lalu lama ya, guys. Oh, itu dia. Oke, jalan situ aja dah. Baru kepikiran kok, baru kelihatan. Oke, ada legend ini. Sebelumnya harus awas dulu ya, soalnya mati sama Rejo itu kan nggak lucu gitu loh. Gua punya keker K6. Oke, kayaknya di situ kagak ada orang. Tunggu dulu, gua coba mau keker dulu ya. Kayaknya sih ada orang di sekitar sini, masih ada ya. Oke, ada step. Ada step. Mana lu? Tom. Oke nih, Tom. Mama. Itu bot, guys. Itu bot. Anjir. Itu bot. Barang juga pasti bot. Tuh kan bener. Ini bot. Kita minum dulu energy drink. Parah, gila. Untung kalau mau nembak dari jarak dekat ya. Itu ekspresinya, itu mentalnya harus berani. Aduh. Mentalnya harus berani. Juga kalau mau nembak dari jarak dekat itu harus goyang-goyang. Sana kemari.
dan juga harus sambil loncat kalau bisa ya. Itu rada-rada susah itu yang menggunainya. Ini tadi ada yang nembakin gue di mana darah. Oh itu dia. Oh. Lewat ya, lewat guys. Nah, di situ nih. Nah, di situ tuh. Tunggu dulu. Enemies ahead. Enemies ahead, woi. Di arah 85, di arah 85. Awas lu, Tom. PSK. Apa ya, di depan dari PSK. Oke, kita samperin aja. Oh, mati dia. Mati. Gua baru kill 3 ya. Itu sih udah lumayan ya. Ya kalau musuhnya nyamperin terus, enak gua. Bisa kill 300 mah. Kata 100 ya kan. Bisa kill 30 mah, bisa gua. Ada bom, gua ambil aja. Ada step lagi, kunyit. Oke. Udah atas ini, gue yakin ini. Tapi gue cek dulu nih. Gue cek dulu nih di sini nih. Gimana lu? Dimana sih? Di atas gue yakin. Coba gue lempar bom aja ya. Nih mamam nih borakskan gagang nih. Mamam. Gak ada guys. Di atas ini mah fix. Di atas. Udah. Di atas woy. Coba. Gak ada kayaknya. Fix ini mah di atas. Kita cek. Nah disini. Mamam lu guys. Mamam. Ini dikap. Aduh ada player gun. Mantap jiwa nih. Player gun tapi ada gak sih? Pelagannya ada gak sih? Oh habis. Oke biarin. Kayaknya sih udah ditembak ke atas ya. Kita lihat. Gak ada. Oke. Kok ada pesawat melewat ya? Oh iya. Pasti di sekitaran bootcamp ini. Pasti ada pelagannya. Oke, kita fokus saja ke sini. Kita loot dulu yang tadi gua mati pas ke satu ya. Bot lagi mama. Oke. Ternyata ada di sini. Kita ambil AWM AUG mantap. Mama. Ini nih AWM yang gua tunggu-tunggu. Aduh. AWM senjata paling dewa ini, guys. PUBG Mobile, aduh ini yang mau gua nih. AWM mantap nih man. Ini aduh bukan sama Rejon. Mati sama Rejon. Ini sama yang merah itu tuh bulat ya. Kita lanjutin. Oke. Ada step mobil yang berjalan. Tapi tutup. Udah berani ngebuktiin aku. Oke. Kita udah. Gua malah berdoa ya. Biarin aja. Berdoa itu penting. Kita langsung suntik. Aduh. Suntik dulu. AWM ini aduh. Kalian wajib pakai ini AWM. Uge apalagi grojali waduh apalagi oh ada step oke ada yang mati di situ sama teman gua ya itu matinya. Gua baru kill 5. Mana nih sini ya, kok nggak kelihatan sih. Tunggu dulu gua cari. Oh, di situ ada supply air drop ya. Kita keker dulu mang pakai AWM. Dan di sini tak. Mulai.
Ah, benar baik. Biarin deh. Oh, mamam nih. Oke, mati ya emang gua. Mati emang gua izi kaki dia. Kita keker lagi di mana? Kok kayak ada orang ya? Kayak di sini tadi ada orang ya? Lewat. Mana nih musuhnya? Masa gini-gini terus ya kan? Aduh. Ini tuh supply kotak-kotak ya. Kotak yang berisi kali 6 kali 8. Ada stack. Ada stack ini. Ini sih di bawah ini ya, di lantai satu kayaknya. Oke, kita lihat sini. Kita harus hati-hati ya. Mentalnya harus hati-hati. Ah, ini anak. Ah, musikin gue aja lu. Kayaknya sih stepnya guling-guling. Oh, ini dia dong. Ya. Bener kan, di bawah kata gue juga. Itu masih bot. Dari tadi gua malah bunuh bot ya. Aduh, mana ini pepayana? Oh, oke. Gua mati lagi, headshot nih. Headshot lo. Maman. AWM senjata paling hebat. Mana lu? Lu nembakin siapa lu? Mana ya? Oke, ada yang pakai AUG. Kita habisin. Tapi nggak tahu di mana dia. Ini AWM ini hati-hati loh. Waduh. Hati-hati loh. Get to the safe zone. Kalau ada yang pakai AWM, si helm patch level 1 gak akan bisa melawan AWM. Helm patch level 2 gak bisa. Apalagi helm patch level 3. Itu semuanya headshot. Armor level 3, mau tas level 3 itu pasti akan kalah sama AWM. Karena AWM adalah senjata paling dewa ya, kata youtuber-youtuber yang lain. Gitu loh ya, karena akan sakit. Oke, ini ada orang. Biarin dulu. Aduh, mulai lagi kunyit. Mana nyemperin kunyit lu, dasar bot. Waduh, ini AUG ini. Kita ganti ya peredam suaranya nanti aja. Sekarang mah ini dulu. Kita habisin ini. Mau chicken sih kayaknya ya. Oke, chicken nih, chicken nang ayam ini. High gaming, aduh. Kita ganti aja peredam suara. Karena ada yang pakai AUG juga. Oke. Bentar. Hidup. Waduh, sudah. Mantap lu, guys. Kayakin kirim. Gua enggak bisa ngebedain ya. Rumput sama orang itu sama sekarang ya. Bot sama pro player itu sama. Jadi, sekarang itu bot tuh pada aneh itu. Bot itu anehnya bot kayak pro player kayak bot itu loh. Main tekniknya maksudnya. Kalau nembaknya sih ya kayak bot ya kayak pro player gitu. Jadi ya pusing lah gue ya. Di Sunhawk ini banyak senjatanya. Enak banget ini. Kita ambil grand asapnya buat lewat. Kok kayak lihat sesuatu gue ya? Mana ya? Kita geran asap dulu, kita kelewat. Ada di mana, cuy? Ya ada musuh mah, tapi di mana? Loh. Di mana, cuy? Tadi sih gua kayak
kayak lihat ada yang aneh ya, ada yang gerak-gerak gitu. Awas lu. Oke, tuh ada yang nembak kan? AWM, AWM. Set. Mana? Mana sih? Mana ya? Kita cari ya. Kita jadi cacing gaming dulu. Mana nih? Anjir, anjir. Oke, itu dia. Ini susah nih kalau jadi cacing gaming nih, aduh. Diam ngapa woi? Ah. Itu di depan, woi, dari sana tuh. Apa tuh? Oke, mana tuh? Oh, itu dia dekat pohon. Gua lihat, awas lu. Kena circle baru tahu. Tuh. Lagi cacing gaming guys, moto mana lu? Mana sih? Mana cuk? Mana cuk? Cuk mana ya? Oh itu dia baru. Eh mati nih. Ada yang lagi perang tuh. Oke mati. Pakai UMP ya. Itu tuh ada dua orang ya. Pas 4 lawan. Ya 4 lagi. Udah lawan 2, musuh 2 gitu. Situ anjir. Kalau gak punya, apa tuh namanya? Granat bom ya. Buat geber itu disitu. Itu. Itu kan? Oh iya tuh mama nih gua geber lu ya. Mama aduh sekarat cuk PSK os PSK hati-hati lu ya. Itu dia aduh temen gua mati guys. Waduh, dia nyamperin. Mana lu? Kita geber. Mana lu? Di cacing ini. Kita samperin aja. Sama kalian yang pemirsa di rumah, dan lupa like dan subscribe ikutin channel gue ya. Terus bye untuk kalian gaming, jangan lupa klik loncengnya, jangan lupa dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.